Halo, ketemu lagi teman-teman dalam channel Rizky Nur Seri. Untuk kali ini kita akan berbagi pengalaman untuk membuat fermentasi sekam mentah. Ya, yang mana nanti fermentasi sekam mentah ini akan kita gunakan untuk campuran media tanam. Bisa digunakan untuk aglonema, untuk pohon-pohon yang lain pun bisa. Nanti sekam mentah ini akan kita campurkan dengan EM4 ini. Ya, bisa terlihat ya teman-teman. EM4 ini di sini yang kuning ini memang khusus untuk tanaman ya. EM4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Saya bacakan sedikit ya. Dari hasil seleksi alami mikroorganisme fermentasi sintetik di dalam tanah, terciptalah EM4. EM4 ini mengandung bakteri fermentasi yang mampu untuk fermentasi bahan organik dari tanah menjadi unsur-unsur organik, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lakukan ini, fermentasi ini. Saya untuk sementara mungkin akan menggunakan dosis dosis yang sangat kecil ya, maksudnya sedikit ya, mungkin tiga sekam mentah ya, tidak bisa terlalu banyak karena saya juga sudah ada sekam fermentasi yang bulan lalu saya buat, masih ada stoknya di tempat saya, jadi ini hanya untuk sampel, untuk berbagi pengalaman aja ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, kita mulai yuk. Teman, kita mulainya untuk pembuatan sekam fermentasi. Ini kita tuangkan satu pot ya, satu pot bunga. Ini ukuran pot bunga ukuran 17 ya teman-temannya. Maaf pala saya tidak terlihat karena memang ini saya bekerja sendiri. Ya, ini pot ukuran 17 ya. 1 2 Kita mungkin akan ambil 3 ya, 3 3 contoh ya, teman-teman. 3 sekam ya. Enggak usah terlalu banyak. Nanti kalau andai kata teman-teman ingin membuat fermentasi dengan skala banyak bisa gitu. Ya, ini untuk tiga pot. Sekarang kita akan membuat campuran untuk E4 nya ya. E4 ini nanti akan kita campurkan ke sini teman-teman. E4 ini. Ini ya teman-teman. Ini spray ini isinya 2 liter air ya. 2 liter air. Nanti akan kita campurkan dengan E4 ya. Untuk 2 tutup botol boleh, 3 tutup botol pun boleh. Teman-teman ya. 1 ini ya, 2 nanti setelah kita air 2 liter ini kita campurkan dengan E4, jangan lupa kita berikan gula. Ini gula ya teman-teman ya,
gula. Gula untuk makanan dari mikroorganisme yang ada di E4 ini. Bentar ya teman-teman ya. Kalau untuk gula pasir digantikan dengan gula pasir bisa, kita bisa pakai dengan 3 sendok atau 2 sendok boleh. 2 sendok gula pasir kita masukkan ke sini. Itu. Setelah itu kita kocok ya teman-teman. Setelah itu kita kocok. Maaf ya kalau agak sedikit karena memang ya kerjanya sendiri itu. Ya, kita kocok terus teman-teman. Ini sampai gulanya yang tadi yang kita campur ini benar-benar tercampur gitu. Oke, kalau sudah tercampur nanti coba kita semprotkan teman-teman. Biar ayo kita mulai biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Nah, ini teman-teman, ini ada sekam mentahnya ini ada kutu nih teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ini. Nah, yang hitam berjalan ini. Ini kutu ini teman-teman. Nah, ini kutu. Nanti ini akan mati setelah kita kasih setelah kita fermentasi dia akan mati teman-teman. Kita semprotkan ya teman-teman ya. Gak lupa kita aduk-aduk seperti ini gitu. Saya menggunakan tangan. Lagi ya. Terus kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita aduk aja terus sampai ini benar-benar tercampur dengan rata semuanya. Beri diaduk-aduk teman-teman ya, jangan lupa ya. Fermentasi ini bagus untuk media tanam. Memang kita perlu sabar ya. Kocok dulu ya teman-teman ya. Kita campur lagi. Kita campur lagi. Ya. Oke teman-teman, kalau videonya mungkin kurang kameranya kurang fokus karena memang ya itu. Tidak saya menggunakan tripod ya. Tidak ada kameramen. Teman-teman. Aduk lagi. Diaduk terus ya teman-teman ya biar sampai apa? Ininya apa? Sekam mentahnya ini benar-benar basah dan tercampur dengan E4 larutan E4 yang tadi. Usahakan lu campur. Mungkin teman-teman bisa lihat dengan jelas ya. Kalau saya biasanya kalau fermentasi ini saya gabungkan langsung biasanya kalau saya kalau untuk ini kan hanya sekam mentah. Kalau teman-teman mau langsung dicampur dengan daun bambu atau akar pakis campur jadi satu tiga bahan itu difermentasi langsung itu lebih bagus. Lebih bagus. Oke. Setelah tercampur kita
taruh di tempat wadah plastik ya teman-teman ya. Saya gunakan plastik ini untuk saya simpan ya. Saya masukin ya. Mantap. Oke. Setelah kita masukkan ke sini, kita tutup ya teman-teman. Jangan lupa dikasihkan rongga ya. Kita kasihkan rongga. Biar tidak terlalu apa rapet banget. Ya, satu sudah jadi. Kita masukkan yang kedua ya teman-teman ya. Apabila ada yang belum tercampur, segera kita siramkan lagi gitu. Biar sampai dia benar-benar tercampur dengan rata. Makanya tadi saya waktu di plastik ini saya tambahkan. Emang agak sedikit kotor ya. Oke. Ini kita semprotkan lagi dari sisa ini. Sayang daripada tidak terpakai, kita semprotkan ke sini aja teman-teman. Kita semprotkan biar lebih rata lagi. Barangkali tadi tidak ada yang tidak tercampur ada yang, atau ada yang tidak kena. Nah, ini kita campurkan lagi. Kita ikat lagi seperti yang tadi. Oke, ntar ya. Oke. Ini dalam skala kecil ini teman-teman. Mungkin cukup untuk kurang lebih kalau sudah dicampur dengan akar pakis, kokopit, pasir malang, daun bambu, sekam bakar ya, akan bertambah nanti. Mungkin cukup untuk kurang lebih 5 pot ini, 5 pot atau 6 pot. Karena semakin nanti kan ada penambahan dari media yang lain. Saya biasanya sih waktu fermentasi ini saya campur dengan daun bambu atau akar pakis. Nanti kita simpen ya, kita simpen. Mungkin seminggu sekali kita bisa bolak-balik seperti ini. Kita bolak-balik, kita lihat hasilnya. Nanti ini akan kita diamkan kurang lebih 1 atau sampai 2 bulan. Satu-satu kalau sampai 2 bulan kurang lebih. Kita lihat nanti hasilnya. Kalau memang dia sudah berubah warna, sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman, nah itu sudah arah menjurus ke fermentasi yang berhasil. Karena kan kalau yang sekam bakar sekam mentah yang belum difermentasi kan terlihat kuning teman-teman.
beda kan. Nanti kalau ini akan berubah menjadi coklat dia. Akan berubah jadi coklat. Yang ini masih terlihat kuning ya. Kita diamkan aja teman-teman, kita simpen ya. Kita simpen, kita diamkan kurang lebih 1-2 bulan. Nanti setelah fermentasi ini berhasil, baru bisa kita gunakan. Jadi pas sudah mau kita buka jangan langsung dipakai. Kita buka dulu, kita angin-anginkan dulu gitu. Kita angin-anginkan, baru nanti kita gunakan untuk campuran media tanam. Kita campur dengan sekam bakar, akar pakis, kokopit, pasir malang atau andam dan sebagainya ya. Kalau teman-teman aku di tempat saya tidak ada pohon bambu, daun bambu sulit ya, udah nggak usah dipakai. Pakainya yang seadanya aja di kita gitu. Seperti sekam bakar, sekam mentah, pasir malang atau kokopit, sabut kelapa itu. Itu ya teman-teman, saya rasa cukup share berbagi pengalaman ya, ala Rizky Nur Seri, berbagi pengalaman apa yang selama ini saya pakai ya, saya buat. Kita sharing pengalaman, semoga bermanfaat buat semua pencinta aglonema gitu. Dan jangan lupa teman-teman, tolong dukungannya, subscribe, like, komen, dan share di channel saya Rizky Nur Seri. Semoga aglonema bisa tetap berjaya di Indonesia. Kita berusaha untuk melestarikan, membudidayakan, memperbanyak aglonema. Karena selain aglonema keindahan daunnya, aglonema itu disebut ratu tanaman karena keindahan dari daunnya. Saya suka aglonema itu karena daunnya bagus gitu loh. Saya juga tidak menutup kemungkinan untuk tanaman yang lain saya juga suka. Tapi ya banyak orang bilang aglonema itu adalah si ratu tanaman, si ratu daun. Rasa cukup sekian teman-teman, berbagi pengalaman dari saya Rizky Nur Seri. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Oke, teman-teman, terima kasih.